Di sini diberikan suatu benda bergerak dengan rumus S. S adalah jarak 10T tambah 5T kuadrat. Nah, diminta menggunakan rumus limit ini untuk menentukan kecepatan. Di mana kecepatan kita sebut V. Ini adalah turunan pertama DS per DT. Turunan pertama dari fungsi jarak. Jadi DS per DT. Di mana ini sama dengan limit H menuju 0. Jadi ini FTH-nya. Jadi kalau ini adalah T plus H, maka ini T-nya kita ganti dengan T plus H. Demikian juga T-nya sini kita ganti dengan T plus H. Maka ini menjadi 10 dikali T plus H ditambah 5 kali T plus H dikuadratkan dikurangin dengan FT-nya. Berarti ini nih. 10 T ditambah 5 T kuadrat dibagi dengan H. Nah, bentuk ini akan kita sederhanakan. Maka V-nya di sini sama dengan limit H menuju 0. Nah, ini kita akan buka 10T plus H. Ini menjadi 10T ditambah dengan 10H ditambah T plus H kuadrat. Ini menjadi T kuadrat plus 2TH ditambah H kuadrat. Maka ini kita kalikan ke dalam. Ini menjadi 5T kuadrat ditambah 5 kali 2, 10 kali T kali H. Jadi ini 10 TH ditambah dengan 5H kuadrat. Nah ini minusnya kita kali masuk, minus 10T minus 5T kuadrat, ini ini jadi per H. Dari sini kita sederhanakan, minus 5T kuadrat, 5T kuadrat habis, minus 10T sama 10T ini habis. Sehingga ini semuanya punya H, kita bagi dengan H langsung. Ini h, ini h, ini h, ini h, ini h jadi h. Sehingga kita masukkan, ini hnya sudah kecoret, hnya 0 ke dalam sini. Maka v-nya ini sama dengan 10 ditambah dengan 10t. Nah, di mana ini 5h, hnya kita masukin, ini berarti adalah 0. Kita langsung tulis ya, jadi 5 kali 0, ini berarti 0. Jadi v-nya adalah 10 ditambah dengan 10t. Dan berikutnya diminta untuk menentukan percepatan. Percepatan ini adalah dv per dt. Berarti dengan prinsip limit. Limit h menuju 0. Berarti sama dengan sebelumnya. Ini t nya kita ganti dengan t plus h di sini. Ini berarti 10 ditambah 10 kali t plus h. Dikurangin dalam kurung. Berarti ini 10 ditambah 10 t per H. Ini kita kalikan masuk, ini minus 10. Ini kita kalikan masuk, ini berarti minus 10 T. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa A sama dengan limit H menuju 0. Berarti di sini kita kalikan masuk, ini menjadi 10 ditambah dengan 10 T ditambah dengan 10 H. Ini sudah kita selesaikan di sini. Ini berarti minus 10 minus 10 T per H. Maka dari sini kita akan coret yang sama, minus 10T sama 10T habis, 10 sama minus 10 habis. Lalu di sini H per H berarti habis H-nya tinggal 10. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa A-nya ini sama dengan 10. Jadi A-nya adalah fungsi konstan, 10. A sama dengan 10. Jadi fungsi kecepatannya setiap saat adalah 10 tambah 10T dan percepatannya adalah sama dengan 10. Demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.